أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين Delagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza kana awwala lailatin min syahri Ramadhan Abu Farih tak kita tu Nazarallahu ila khalqih وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا ha, jadi sini boleh kita tanggulah ni jadi khalqihi dengan mana ibadihi ha, ia panggil atas jalan majak mursal min itlaqil am wa iradatil khas ia panggil lah tu. Jadi khalqihi itu mana makhluk jadi dia termasuk langit, bumi, kayu, batu buat tu. Yang dikandaki di sini ialah hamba-hamba dia hak tubik dalam bentuk ke Malaysia. Malaysia tu buat pun belah dua pula dah. Malaysia hak kafir, Malaysia hak beriman. Nak sininya Malaysia hak beriman aje. Hak kafir tak ada kena puasa mula lagi dah. Ha tu dia panggil itlak di atas jalan bercakap di atas jalan umum tetapi muraknya khas ila khalqihi yani ila ibadihil mu'minin mana kita wa iza nazara ila abdin lam yu'azzibhu abada Walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin alfu tu mubtada ma'akhar dia alfu atikim minanna Masya Allah ha, tengok mengikut Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dia terjamuh artinya apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan itu semalam dah ha dia semalam ni dia panggil permulaan malam daripada bulan Ramadan kerana demo tengok anak bulan bah ni tu tak apa nah sebab umur anak bulan tu ia habis dia tu tak ada tubik naik di kaki langit nah ha tu mengikut kira falak jadi tengok tak nampak lah lepas tu kita duk bimbang juga takut-takut ingin nampak tak mai serai majlis pula demo tu nah hak balik awal wah ni hak balik awal ni ia meroyak kita tu tak nampak ni tak nampak bulan ni. satu macam juga dah. Ya meroyak tu tak nampak. Ha kita tu tak apa, tak nampak tak kena puasa. Tapi kalau nampak kena puasa. Nah, tiba-tiba petang tu demo tengok nampak. Nampak eh. Boleh sabar apa ni eh. Ya meroyak tu tak nampak. Boleh sabar. Bulan Sabar bani tu demo tua ya tak nampak. Tiba-tiba orang naik kita tengok nampak. Ha, bila nampak tu kita wayak gi ke cula pun terima. Nah, ia mai serai majlis. Kata duk terima orang bahang, duk terima orang tular duk tengok. Ha, sialah kata demo tak reti ni. Ya kita ni kalau kita tak reti cara orang buat jangan kita gaduh serai orang. Ha tu jangan gitu. Nah. Ha tu.
kena pakai kaedah tu. Kita bila kita reti cara kita aja, cara orang buat kita tak reti, kita jangan serai orang. Cara kita reti, tapi cara demo kita tak reti, kita jangan serai orang. Tidak demo kata bodoh. Faham tak? Ha. Lepas tu hamba ni, hawa kena serai teruk dah. Oh, tak ada. Hamba kata, hey, gini weh, puak hak tengok anak bulan teh. Petang esok naik tengok pula dah. Petang esok naik tengok pula. Ha, orang tak apa-apa. Petang esok dah mau kita tengok pula dah. Bulan dah. Muka petang kemarin yang nampak dah. Kita tengok petang esok dah ada. Dah ada. Ha, bila dah ada kok. Eh, kita kata bulan hak dia mau tengok petang ni tu agak dah lewat berapa hari dah. Hmm, ya tak dua hari dah bulan tak kata dah. Napa dah tu? Ha. So gitu. Yang kedua pula, hani pedomeh-pedomeh khibrah dia panggil. Bila bulan tu, dia boleh perhati sekali lagi di penama dia. Apa dah tu? Di penama dia boleh perhati sekali lagi dah. Tak gitu. Ha, di penama dia ni boleh perhati sekali lagi. Nah. Lepas tu perhati di penama dia pun, eh, tak boleh pergi dah. Kena dah. Kira ambil pada sehari, bila patah tangan sehari, dua, tiga, empat, lima, sampai lima belah, naik lain dia. Penuh menitir boleh. Bawa ni, bawa ni. Nah, tapi dia tak percaya. Tak percaya tu, lepas tu kita tengok hak siya pula weh. Hak siya. Hak siya tu, ambil daripada sehari hak kita tengok teh. Mari, mari, mari. Ia perakat hari pun, hak siya gitu. Wan mana nama? Wan makak buca apa nama hak dia. Gitu dah. Wan tu tu ia tak perakat. Malaikat kena malai 15. Ia pun perakat malai tu juga. Tapi kita bukan nak pakai hak ia. Apa dah tu? Ha, sebab tu lah kaedah demo ni. Kita patut kita kena perangat we juga weh. Kaedah demo ni, kalau duk main lagu tu, nanti kaedah demo tu duk dalam kepala demo je, masyarakat tak percaya. Nampak tak? Duk lebuk demo je, masyarakat tak percaya. Super baru ni, orang tak boleh terima kata anu bulan nampak dia ni baru sehari hari ni je. Orang tak boleh terima cerak kita wayak lagu tu. Nampak tak tu? Ha, lalu tu, kita ni, kita tak ada berdasar mula lagi daripada hisab falaki. Hanya kita berdasar pada ru'iyah. Cumanya kita guna kaedah tu tu untuk memudahkan bagi kita. Bukan kita nak pakai hak ia. Kena pergi faham situ. Sebab tu dia nak main serai kita, tak boleh. Kita ada kaedah cara kita. Sumu di ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Cumanya nak sumu tu nak pakai kaedah gapo. Ambil lah hak demo tu mai buat pengukuran huduh-huduh. Tu je. Apa dah? Ha lah tu. Gak demo tengok ba ni, duk kira ba ni tu tak napa. Sebab umur dia ti sikit tak ada naik, tak ada naik di ufuk tu, dia turun dah, dia raih dah. Ha tak ada apa. Lepas tu kita tengok esok ke tu pula. Semarang dah. Orang Mekah puasa dah. Mekah, Mesir, Imarat. Lepas tu puasa habis dah. Walah, kalau kita kira mari, dia kita tak nampak. Ya kau lagi tak nampak. Kan? Lagi tu kan? Sebab apa? Kita gelak dulu. Ya itu dah. Mana boleh raih pak kita ni lama dah baru-baru. Baru gelak siapa pak. Ya gitu dah. Ha, pak je peteka. Tapi ia nampak. Ha, bila ia nampak, wajib tak. Ia kena puasa. Lepas tu, ha, kita nak puasa turut Saudi. Weh. Sebab kita raya haji turut Mekah. Dan tak payah kecek puasa ni. Ha, puasa nak tanya juga dah. Boleh raya haji duk gata nak turut sana sangat dah. Eh? Hak puasa semalam ni. Ya Saudi puasa dah hari Senin tu. Ya puasa. Duk-duk sebab hari, duk terawih gerger dah buat ya. Kita dah hari. Nah, ya puasa hari Senin we. Saudi hari Senin, Mesir hari Senin, Imarat hari Senin, buat Daulatul Khalid tu Senin lah kau buat ya. Ires nasa apa kita. Ha.
Tapi tak ada orang berkecang. Kita nak puasa turut muka. Itulah hak nu je gegel sangat tu dah. Hak ni tak ada biar gegel. Ke mana eh? Wallahu'alam. Nah. Habis dah. Cuba tengok hak yang terjamu. Artinya apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan itu. Kalau hak kita agak kena semalam lah. Semalam ni maka menilik Allah Ta'ala kepada makhluknya, makhluk Allah. Tanda situ. Murak dengan makhluk, yakni segala hamba-hambanya yang beriman. Tu. Ia panggil atas jalan majak mursal. Min itlaqil am wa iradatil khas. Murak dengan makhluk sini, iaitulah segala hamba-hamba dia hak beriman. Itu dia. Nah. Dan apabila menilik ia Allah kepada seorang hambanya itu, nescaya tiada menseksa ia Allah dengan dia, dengan itu hamba selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, tu kelebihan dia. Bilalah dia kata Tuhan tu tilik pada seorang hamba dia, maka orang tu keistimewaan hak yang dia boleh nyaga apa? Ia lepas daripada kena seksa. Hak tu hak yang kita duk minta berjauh semua apa? Dah okey. Tu dia. Gak hak ni tak ada sabit dengan puasa, tak puasa lagi ni. Nak ayat tu kelebihan kita dia ada di permulaan malam bagi bulan Ramadan. Itu kelebihan dia. Kau tak ada puaslah kita ni dah. Kelebihan ni kita harap kata semua kita orang beriman sudah dapat laku. Tu. Tiada meseksa ia Allah dengan dia, dengan itu hamba bila tu tak kena seksa tu. Selama-lamanya. Bukan sehari dua. Sokmo. Dan ada bagi Allah Ta'ala Azza wa Jalla di dalam tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu. Ada berapa eh? Ini dia panggil jadi jadi mubtada muakhir dia. Lillah tu ta'lu mazuh jadi khabar muqaddam. Ada bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari. Bukan hari pertama dak ni. Tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan ni ada apa? 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Masya Allah. Inilah peluang bulan Ramadan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari ni Allah Ta'ala merdekanya 1000 orang sehari, 1000 orang sehari, 1000 orang sehari. Merdekalah mana eh? Yalah ni tak ada masuk lagi ni dah. Tak ada masuk dengan aku lagi eh. Eh? Tak itu ke? Oh? Ginilah kita surah gini. Jadi tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari ni dah Allah Ta'ala perintah pada malaikat dia, mugi tanda, mugi tanda. Gi tanda kan? Gi tanda tok dahi dia ke tok tah belakang dia ke? Tanda kata ini pemerdekaan daripada api neraka. Ini orang hak yang aku bebas daripada tak kena masuk neraka. Banyak mana tu? Sehari 1000 orang, sehari 1000 orang, sehari 1000 orang. 30 hari 30,000 orang. Nak kena tak siapa tu wallahu a'lam. Eh? Tak memang tanya kata hak hidup ke hak mati ni weh. Kita surah tak ni hak hidup mana. Ya sahabat ni, tak memang sahabat telah ni kita tak ada masuk dengan kau lagi ni.
Kalau duduk dalam kubur pun duduk di alam barzah melaka lagi lah ni. Nah, tu. Lepas tu tak ingat tu. Kalau hidup ke kalau mati ni. Kita percaya kalau hidup lah dulu. Kalau mati tu biar duduk dalam kubur lah dia tu. Ya senar dah. Kita hak hidup ni. Ingat tak weh. Kata kita hak hidup ni. Hari-hari. Kita ni. Kena pisah usaha weh masuk dalam 1,000 orang tu. Haa tu. Wak ana weh masuk kuatik weh. Wak ana weh masuk kuatik. Haa weh ada semangat lagu tu. Sibu pemerdeka daripada api ni aku. Tiap-tiap hari tu. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala peretoh pada melekat dia suruh mari tanda orang ni itkum minanna, orang ni itkum minanna, orang ni atikum minanna, orang yang dimerdekakan daripada api ni aku. Arti tak kena masuk dengan aku dia. Sibu sehari nak kena siapa tu serah lah tu. Kalau kita tengok pada muktada lafaz, cuba kita perhati tengok. Wa iza nazara ila abdin. Nah. Ha, tengok tu. Dan apabila menilik ia Allah tu kepada seorang, tu terjemah abdin mana satu orang. Nak tanya kata seorang lagu mana hok tah nak tilik tu. Kalau kita tengok pada segi bentuk kasirah hok ia bercakap tu dengan secara umum. Kerana apa? Abdin. Orang mengaji dalam bahasa tu dia panggil isin akhirah. Gapa dia isin akhirah? Tiap-tiap isim yang menunjuk di atas kena berlaku. Ikutlah. Kalau dia kata gini, lain sikit. Wa iza nazara ilal abdi. Ha, tu spek sikit tu pengertian. Dia panggil wari dengan isim makrifah. Spek sikit. Tapi kalau wari dengan isi nakirah begini, luah. Luah ni kita nak sakut lah. No? Kita sakut ini sudah. Hamba tu syaratnya dia ni beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Lepas tu, nasabah boleh puasa, ya puasa katik. Ya tu sudah. Sudah cukup dah bagi dia tu syarat bagi Tuhan nak tilik dia. Tu. Nah tu kita suruh mengikut muktada lafaz hak ia bercakap ila abdin, ia tak ada kata ilal abdi, ia tak ada kata ila abdihi, ila abdin wari ngah betul ke isi nakirah. Nah isi nakirah ni ialah ia menunjuk datang umum ikut. Nah bah kita nak surah lah nah. Hamba hak beriman dengan dia, hamba hak beriman dengan rasul dia, hamba hak semaya baik patu bulan ni dia puasa. Kalau tak puasa tak masuk lah. Dia puasa. Tak apa lah. Itu dia panggil peluang besar bagi kita boleh duduk siapa boleh Ramadan. Seribu sehari. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan weh. Ma min abdi yasumu yawman min Ramadan illa zuwija zawjatan minal huril aini. Kita baca dengan minang majhur eh. Illa ya kalau dapat tu ya terjamah tu kita baca zawaja tak apa. Tu. Tengok ya terjamah tu boleh kita baris juga tu. Malaikat diberi akan dia itu isteri. Jadi kalau kita tengok itu tu
kok mana wa ma min abdi yasumu yauman mir ramadan illa zawwaja malakan berkahwin iyo ya abdin zawjatan minal huril ain. Kalau kita baca zawaja bunyi wasa renge sikit, tapi kalau kita baca gini illa zuwija zawjatan minal huril ain, malakan dikahwin akan dia akan man. Siapa dia yang berkahwinnya? Allah Subhanahu wa taala. Berkahwin ke siapa? Zawjatan minal huril ain, akan satu isteri daripada anak bidadari. Satu kali kita baca zuwija tu rasa kejak sikit. Nah. Fi khimatin min durratin mujawwafatin mimma na'atallahu azza wa jalla. Kalau kita boh itu sikit boleh tu. Kita boh titik wak tek-tek dua-dua tu. Ya ayat Quran ni. Ayat Quran ni dalam suratul Rahman eh. Nah, tu yang katakan eh. Hurum maksuratum fil khiyam. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tak kata dalam suratul Rahman. Nah, ayat Quran ni agak kita tak sikit winapak terbeza. Mimma na'atallahu azza wa jalla, apa tu tak sikit wak-wak titik tu. Hurum maksuratum fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ha, tu ayat dia dalam suratul Rahman. Ala kullim ra'atim minhunna sab'una hullatan laisa minha hullatun ala launil ukhra wa yu'ti. Ha, sini baca yu'ti koko wa yu'ta wa yu'ta sab'una launan minati yu'ta, ya terjemahnya dan diberi. Laisa minha launun ala launil ukhra wa yu'ta sab'ina sarira min yakutatin muhishatin bidurri ala kulli saririn sab'una firasha wa ala kulli firashin arikatun. Tu mubtada mu'akhar dia. Likulli imra'atin sab'una alfa wasifatin lihajatiha wa sab'una alfa wasifatin ukhra ma'a kulli wasifatin sahifatun min zahabin fiha launun min at-ta'am yajidu li akhiri luqmatin fiha lazzatun lam yajid li awwalihi wa yu'ta zawjuha misla zalika ala saririn min yakutatin hamra haza bi kulli yawmin min ramadhan siwa ma ya'malu minal hasanati. Ha, ha, ha. Hani
mengikut hak syekh kita kata sabda Nabi. Hadis lah ni. Nah, apa tu segi sahih ke tidak sahih apa tu sekali, ni ada tuai ya juga bercara. Nah, kita ni sekadar kata kita nak dengar tentang kelebihan bulan Ramadan. Ha, tengok hak syekh kita terjamuh, dia kata artinya tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu. Kalau kita semalam ni niat puasa belakang dah ni dah, kat dah lagi orang tak puasa. Kalau tak puasa, kalau tak masuk ke balik lah yang panggil. Nah, apa tu kena ingat we nak puasa ni dah. Kita kalau kita tak siap puasa pun duduk dia. Duduk dia. Duduk dia lah. Duduk dia ni makna kita kena nanti jawab dengan Tuhan lah. Kita jangan duduk rekoh wak lagu ni. Kita tak siap puasa dah. Kadang-kadang kita wak lolok kecek siap. Gi kok kedak tanya tahu rai ni. Orang Syiah ada berjual tahu tak orang ni bukan Syiah asli ni. Dia panggil Islam tak saya puasa. Malu juga orang Syiah kata gitu. Ha ni aku tahu ni orang ni bukan orang orang Syiah asli atau orang Syiah tak orang Melayu tak saya orang Islam tak saya puasa. Ha kita nak ayat gini je. Nak ayat kata puasa-puasa ni dah. Salah satu daripada rukun Islam yang lima. So, tak apa lagi duduk situ. Dia ni juga minal umurid diniyati al-ma'lumati bid-darurati. Ha, orang tu takut sikit. Orang tu takut sikit. Puasa ni, dia kata, daripada kerjaan agama Islam yang dimaklumkan wajib dia tu secara latah. Apa kata? Semua orang tahu belakanglah. Kata bulan ni, ni kena puasa. Kena puasa. Hatta budak pun tahu. Kata bulan ni kena puasa. Nah, orang hak bukan Islam pun tahu. Eh, kata bulan ni kita sedak ni hidup bulan ni. Mana kita boleh beli lauk nasi sedak-sedak supok. Supok dengan orang puasa juga kita pun. Mana ia pun tu pun senang juga dengan nikmat Ramadan ni. Boleh beli mak tabak, boleh beli sayur kolok, boleh beli kabu tu kabu ni. Ia pun tu pun selamat tu pun sepenuh. Ah, tu dia. Maka benda ni ni benda hak pengetahuan dia latah begini sekiranya kalau kita pergi tolak, sekiranya kalau kita pergi nafi, sekiranya kalau kita pergi menidak, sekiranya kalau kita pergi wak renge-renge main, wak ejek-ejek main, jadi kena, jadi kena di memang jadi kena weh. Kena mucak semula tu imam mak tu. Kena mucak semula dah lah. Ha, sebab tu lah nak suruh duduk dia. Duduk dia. Jangan we ada dalam hati kita besar orang rambut pun. Nak buat senda-senda main. Nak buat ejek-ejek main. Dengan puasa Ramadan. Kalau tidak. Kalau tidak kita kena mucak semula. Pasal apa? Jadi kufur orang yang mengingkarkan dia. Dan termasuk dalam ingkar tu juga, dia kata, wak senda-senda main. Ha, tu dia. Ha, lalu tu jangan. Kalau dah kita tak siap puasa, duduk dia sudah. Ha, je lah belakang tu. Eh, kerana mu tak puasa, aku tak masuk ke balik lagi. Tak usah kata, usah kata. Duduk dia sudah. Nah, ganamu tak puasa, aku tak apa puasa lagi. Tak usah kecek lagu tu. Kita duduk dia yang sudah. Nah, tak usah kata apa. Kalau dia berkata, ganamu tak puasa. Pakai tahu-tahu situ. Ha? Kau dah tu boleh duduk, kita boleh tak? Tinggi dah tu, tu jangan, jangan. Jadi lama beragam, orang lain lagi turut belakang pula. Ya. Kan ana. Ha.
Hak tu kali kata yang ulama. Tapi ya tak leh lah. Jadi istihza' dengan syariah ni ya tak leh mula lagi dah. Sebab itulah kalau kita tak si semaya, tak si poso, duduk dia. Jangan kita berkecek tubik, benda-benda yang nampak kata kita ni, wak senda-senda main, wak ejek-ejek main. Hak tu tak leh. Ya punah lah dah lagu tu. Ingat deh. Itu dia. Kalau kita poso sehari daripada bulan Ramadan, ia dimaksudnya hari ni dah lah ni. Ni, hari ni ni. Ni. Tiada ada malaikat diberi akan dia itu akan dia akan seorang hamba ni isteri daripada bidadari tu tahawi kita we anak bidadari seorang dia anak bidadari ni di dalam khimah daripada mutiara yang berungu tu tempat duduk dia bukan kita gemik ko bahasa motong ko le hutan getah kita dak nah anak bidadari ni duduk di dalam khimah dalam satu khimah payah duduk nak duduk mana dalam khimah tu khimah ni daripada mutiara daripada permata mutiara ia berungu tu kek moh yaduk pak yaduk iaitu anak bidadari hak Allah Taala nak wi pada orang puasa ni daripada yang disifat oleh Allah Taala di dalam Quran ia telah di dalam suratul Rahman. Hak tu hidup cakap dalam suratul Rahman tu yang katakan apa? Hurum maksuratum fil khiyam. Ya'ni biberapa bidadari yang tersimpan. Tu mana maksurat. Anak bidadari tu. Anak bidadari hak tu hidup wayak dalam suratul Rahman tu lah. Hak yang dia ambil wi kepada seorang hamba dia hak puasa. Apa makna yang tersimpan? Ya'ni tersembunyi di dalam biber apa khidmat. Tersembunyi ni makna kena ya. Jadi puak ni dia tak suka nak muturam rata tu tak ya. Ni puak ni. Dia tak suka pesen tewah mutu ke ataupun apa-apa gaul ngajate ke ataupun dia tak suka pesen tu. Nah, hanya dia duduk dalam kemah tu tak pergi kan. Kita ni weh. Kita ni kita orang jate ni weh. Bila kita nak bin ni. Orang peralahlah kita hai, mau kita tengok budak tu hai. Aku tengok budak tu berjuruh. Cuba mugi tengok eh. Kalau rasa kena tak apa aku nak pergi hubung dengan orang tua ya. Golik hak kita biasa dengan hak jantan jawab kan weh. Budak ni bahim jalan dah weh. Gitu tak? Ha tengok tu tengok tu. Dia tanya gitu. Budak ni bahim jalan dah weh. Ni nak tanya betul-betul ni budak ni bahim jalan dah. Kalaulah saya hak kita tanya, hak kita tanya tu jawab tu, budak ni ku tengok demo duk gendang banyak kali dah. Kalau hak kita tanya jawab ya jawab gitu. Kita hak nak kita tanya ya tu lah kena. Gini pakak kak tak adi. Gitu dah. Hanilah nak ayat benar ni ini Allah Taala tak bercakap kalau tak penting. Tuhan sifat anak bidadari dalam syurga ni dah maksuratun fil khiyam tak tubik ke kanu duduk dalam kekmoh ya tu tak tubik ke kanu gak kita ni bila kita nak buat bini orang lagu tu hati kita rasa cuci bersih betul tak kalau dia mau jawab tu budak ni ni bawa ni aku temung nampak dah berkena mutu dengan demo. Tanya orang saya lagi. Bawa ni aku temu nampak dia makan luci dengan demo. Hati kita. Tak ada. Tak apa, tak apa, tak apa. Kawan tu saya kata apa tapi kawan tak lah. Ha tu. Ha ni lah. Allah Ta'ala wari dalam ayat. Maksura. Tu.
Terus ayat tak besar tak besarnya. Ya, yakni tersembunyi di dalam bibar apa khemah. Adalah di atas tiap-tiap perempuan daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak. Gelar. Ha, tali tekak. Gelar tu pula di lengan pada, di kaki pada. Nah. Ha, tali tekak pula ha. No, di tekak dia. De lainnya lain daripada emas dan perak. Pakaian mana sifat yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain. Kau nak tanya? Yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain. Mana kau nak? Tak suka weh. Nih. Allah tak suka pula dah. Oh, sebanyak-banyak pakaian hodok tak tubuh dia tu pula tak suka pula dah weh. Subhanallah. Dan memberi Allah baginya akan 70 warna bau-bauan. 70 ni pula bukan bau terik saja dah. Yang tiada daripadanya itu warna atas warna yang lain. Supa juga. 70 bagai bau eduk tadi tu pula tak supa pula dah. Eh, lama jadi penipal lah apa kita ni. Jadi banyak dah. Oh, tak. Ada. Yang itu dah yang nak tu. Dan memberi Allah baginya akan 70 warna, yang ini 70 bagai bau-bauan. Baca itu bau-bauan. Bau itulah tip dia kata dia. Orang Arab kata tip tu. Wa yu'ta sab'una launan min at-tib laisa minha launun ala launil ukhra. Ha, supaya tu juga. Yang tiada daripadanya itu warna atau warna yang lain. Tak sebalah. Dan memberi Allah baginya 70 ratus. Kau mana pula ni? Itu kita ada dah. Dan memberi Allah baginya 70 ratus daripada maknikam yemerah. Ha, maknikam tu dah ayat dah ni. Permata yakut. Melayu panggil tu. Mata yakut. Mata yakut. Ha, ni ni ni. Ni panggil mata yakut ni. Merah ni merah ya ni. Ha, yemerah. Yang dipermata dengan mutiara. Apa makna yang dipermata? Yang ini yang ditatahkan. Yang ditatahkan dengan permata. Dengan apa ni? Dengan mutiara. Kipah ni hak ni nak baca lagu mana ni? Tak tubik nak baca ni. Eh? Katik. Oh, bukan ratus tak ada. Lurah dia weh. Jadi hak rak tu dia kata ojelah wa yu'ta sab'ina sarira. Sarira jelah mana kata. Bukan ratus tak tu. Dan memberi Allah baginya 70 kati daripada maknikam yemerah. Ha, yang dipermata yang ini yang ditatahkan dia dengan mitiara. Ha, teman yang dipermata di atas tiak-tiak. Ha, tu baca kanan tu. Eh, dia baca kanan tu.
dan di atas tiak-tiak per dak tua-tua haya tulis dia. Dan dia yang dipermata dengan mutiara. Dah. Di atas tiak-tiak macam mana tu? Porotosing ya tulis. Peratas. 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 Itu 70 hampare. Maksudnya reti dah maksud macam-macamnya nak baca lurah hak ya tulis tu. Maksudnya gini. Jadi di atas katil hak tu hewi 70 tadi tu, katil tu daripada mata yakut yang merah yang ditatahkan dengan beliau. Lepas tu di atas tiap-tiap katil tu pula ada 70 hamparan. Ha, tengok ayatlah tu. 70 hamparan. Dan di atas tiap-tiap hamparan itu bi berapa bantal. Dia tulis lagu tu bantal ke? Bata tu lah. Bantal. Yen amat baik. Yen enoh-enoh bata saat ni. Comeh-comeh. Ada hak lilik dengan air mah. Ada hak lilik dengan air perok. Ada hak lilik dengan beledu. Macam-macam lah. Dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh. Juduk mengasuh dia. Jadi perempuan mana pula ni? Perempuan bini dia lah ni. Bini dia. Bini dia 70,000 pengasuh. Para 70,000 pengasuh. Ialah pula berkhidmat bagi hajatnya itu. Dan adalah serta tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas. Di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang dapat pada akhir tiap-tiap sewaktu daripada makanan itu akan lazat yang tiada dapat seumpamanya pada permulaan itu. Tengok. Hidang hak kita makan dalam syurga ni dah. Kita makan mula-mula perasa lagu ni. Mau makan balik hujung suk tu, eh bahasa pasal lain pula dah. Ya ada wayak ni dah. Ya ada wayak ni. Maknanya untuk orang jatuh. Tu. Pas untuk orang betina gapo? Sedih juga dah. Jadi kelebihan saat ni ni untuk orang jatuh. Lepas tu untuk orang betina gapo untuk orang betina? Dah untuk orang jatuh dan betina dah lah tu. Dengan molek buat betina deh. Kita dah baca ni dia royak orang jatuh. Dengan buat-buat betina dengan molek. Jadi fok-fok tino hak masuk syurga ni. Fok-fok tino dunia hak masuk syurga ni dah. Akhirat esok ia panggil dia ni satu ketika dia duduk kepada anak bidadari. Kecek-kecek capur sia sikit. Duduk ni bahasa Melayu tegapah. Satu ketika bini kita hak kita dok pakai atas dunia ni bila ia masuk syurga duk sekali dengan kita dalam syurga ada satu ketika dia pandai renuh dan dia pandai hina dan dia pandai lekeh pada anak bidadari.
Dia panggil dia ni berani dutup pada anak bidadari. Ha, dia main weh. Ha, ha, dengar nak baca. Tak apa masa banyak gitu. Oh, tak banyak dah. Dia kata wafil hadis. Kita tinggal kita kita syair salikin. Dia kata wafil hadis innal hurul aini ya'khudhu ba'duhunna bi aidi ba'di. Dia kata dalam syurga akhirat esok ni anak bidadari dia pakak pegang tangan sama dia. Dia pegang tangan sama dia. Lepas tu, lepas pada dia pegang tangan sama dia tu, wa yatawannina bi aswati, dan pakak duk buat lagu lah oleh sekalian mereka. Pakak duk menyanyi, duk berdecok bela-bela, duk menyanyi bela-bela, pegang tangan puak dia. Biasa tengok dah orang Arab waktu dia berdecok, dia menyanyi, dia buat lah no. Dia pegang tangan panjang puak dia, lek ni 20, lek ni 30, tu dia pakak berdecok sekali buah puak dia, kedih, 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 buat lagu bela-bela. Dalam syurga akhirat esok pun, lagu tu lah berlakunya di kalangan anak bidadari. Apa kata? Haa, tu dia. Lepas tu dalam nyanyi dia tu, dia menyanyi tu, bi aswatil lam yasma il khala'iku bi ahsana minha wala bi misliha. Dia kata dia menyanyi ni dengan suara yang tak pernah dengar lah. Suara yang lebih sedap pada tu. Galiknya kita dengar galiknya. Dia duduk menyanyi dah. Kita pun galik dengar serenaknya. Dia kata kan dalam kata-kata ya. Tapi dia kata dalam bentuk ke menyanyi lah. Amba tak pandai nak hajib. Ia kata nahnu radiyatu fala nasqatu abada. Kami semua ni orang yang bersepakai dengan hati redha. Ni, puak-puak kami semua ni, hati kami ni bersepakai dengan hati redha. Fala nasqatu abada, maka tak ada sifat marah dalam hati kami ni semua asal ada. Tak ada pesen kata nak nak mucu-mucu aku, tak ada, tak ada. Haa, tu so, dia kata. Yang kedua pula, dia kata. Wa ma'wa nahnul mukimatu fala naz'anu abada. Ya Rabbil. Dan puak-puak kami semua ni, kami ni bermukim di dalam syurga sini ni, kami tak berpindah ke mana selama-lama dah. Gak bini kita masuk syurga duk dengar. Eh, aku gak lawan lah lagu tu tu. Dia bahasa ke pino yang lagu tu dah. Ha. Ha. Wa ma wa nahnul khalidatu fala namutu abada. Dia kata. Dan kami ni ha, segala orang yang berkekal di sini selama masa dan kami tak berpindah ke lain selama-lama. Ha, ya duk bila. Nah. Yang keseruhnya lagi, ia kata, wa ma wa nahnu khairatun hisanin habibatul li azwajil kiram. Dan kami ni biber apa orang-orang yang comel, lagi pula segala kekasih-kekasih bagi tok laki-tok laki kami yang berjuruh-juruh. Nampak tak dah? Ha, tu anak bidadari duk tepuk dada dalam syurga tentang kelebihan yang Allah Ta'ala wui ke dia. Ha, tu dia. Nah. Jadi bila Nabi duk tajuk cerita hadis ni, Siti Aisyah duk dengar. Ha, tu nak jadi bukunya. Siti Aisyah duk dengar. Oh, gitu ya Rasulullah. Ha, gitu dah. Nah. Lepas tu dia duk kecek lagu tu, kita tak leh hata apa lah. Ha. Mulalah dah. Dia duk kecek lagu tu tu, jadi kita orang betina ni nanti dengar hok iyalah. Kita tak leh hata apa lah. Ha. Jadi kata Siti Aisyah. Nah, boleh jadi dia ambil pada Nabi juga, boleh jadilah.
Ya kat Siti Aisyah kata, anak bidadari hak duduk dalam syurga ni, bila dia kata dengan benda-benda saat ni tu, bila dia duduk kata dengan benda-benda 2, 3, 4 perkara saat ni dah, ajabahunnal mu'minatu min nisa'id dunya. Ha ni. Nas caya menjawablah akan sekelier mereka itu oleh segala perpuai-perpuai hak yang berime daripada perpuai-perpuai dunia. Inilah hak jadi bini kita, hak masuk syurga sekali yang kita, hak boleh masuk syurga, duduk dalam syurga. Perpuai tu tu dah. Ya cak ya 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 apa? Satu ketika ada juga ia pandai lekeh pada anak bidadari. Ia kata kan, hei, mu duk kata lagu tu sana, nanti pun ayah aku kata, ya tak. Ha, hebat, weh. Mu duk ayah kata, mu tu nah nurradiyatu falanaskotu abadah, wa nah nulmukimatu falanaz'anu abadah, wa nah nulkholidatu falanamutu abadah. Ha tu anak bidadari duk kata dalam nyanyi dia. Orang-orang mukmin hak perpuai tah dunia ni dia jawab. Dia jawab tu kan? Nahnul musalliyatu wa ma sallaitunna. Dia jawab. Hey, kami semua ni masa duk tah dunia dulu kami orang-orang yang bersemayam. Sedekah fuakmu sore hebuk tak semayam. Rebah sama sedah. Nampak tak tu? Ha? Kami duduk tak dunia ni dah. Zuhur, asar, maghrib, isya, kami semaya tak biasa tinggal. Tambah-tambah tahajud lagi pun kami tak tinggal. Terawih lebih-lebih puasa pun sakut pada 1 sampai 20. Nak tanya tu puak muak tak benda tu? Ha? Anak bidadari bila dengar lagu tu patah wak ya. Wak mu biasa wak tak benda tu. Wa ma sallaituna dan wak mu semua tak pernah semaya serupa kami semaya tah dunia. Boh ke rukun semaya pun tak reti wak mu. Ha. Ai kena suti hak dia. Patah pah lah dah. Nyekerak dia weh. Ha, ini nak bayar tu kehebatan orang betina dalam syurga. Satu ketika ia boleh pandai rendah pada anak bidadari. Kita orang jatuh je duk pasal tu. Haa, kedai kita ni boleh pakai bini anak bidadari. Bini kita yang duduk dalam syurga, mulut ia masih lebih dari anak bidadari. Tengok ni, dia kata. Hei, puakmu teh, duk berbangga-bangga dengan benda-benda sana. Ya? Mu tahu tak, mu duk ni, biasa tak mu semaya sembah Tuhan. Wa ma sallaituna, dan tidaklah kamu ni pernah semaya tak. Kamu tak biasa semaya. Tak supaya kami, kami duk tak ada niat dulu. Allah, hak fardu lagi, hak sunat lagi, hak sunat tu pula tahajud lagi. Duha lagi, qabliyah, ba'diyah lagi. Mu biasa tepuh dak dengan benda-benda tu? Jawabnya dah. Tak gitu kan? Oh, semaya di mana waktu? Tak gitu? Ha, so wa nahnu shaimatu wa ma sumtuna. Dan puak kami semua ketika kami dak tada nio, kami puasa. Masuk bulan Ramadan kami puasa. Lain pada Ramadan pula pun senang komis kami puasa. Lain pada tu Syaban kami puasa, Rajab kami puasa. Ha. Wa masumtunna dan puakmu semua ni tak biasa tepuh dengan puasa. Jangan kecek besar sangat. Soalah tu itulah dah. Ha, tu dua. Wa nahnul muwaddi'atu dan kami semua ni segala perpuai-perpuai yang ambil wuduk kami duduk tah dunia dulu duduk dalam air semaya sok moh
Jok pada pagi sampai gelap kami duduk lah ismaya sokmu. Wa ma tawadda'tunna. Dan fuakmu semua tak biasa tepuh dengan ismaya pun. Jadi dah. Fuakmu semua ni duduk kejap besar je. Semaya pun tak biasa. Poso pun tak biasa. Mereka ismaya tak rasa. Kena kerja je dah. Tu. So lagi dia kata. Wa nahnu al-mutasaddiqatu, dan kami semua ni segala perempuan-perempuan yang suka bersedekah. Tambah-tambah pula bulan-bulan puasa ni. Kami duk wak kat dapur ke dah. Wak lebih sikit pada hak nak buka puasa, lebih pada tu kami pergi sedekah kan motu wagi ke motu wagi dan mana. Fahmu esa wak ada benda tu. Ha, boleh jawab. Wa ma tasaddaqtunna, dan tiada pernah sedekahlah oleh kamu semua ni. Kamu semua tak bisa tepuh dengan amalan-amalan itu. Gak bila dengar jawab, bila dengar kata-kata ni, anak bidadari saya ni dik takut dia. Takut. Lebih demo sungguh dengan kita. Itu dia. Nah, tu. Maka dalam hadis ni dia katakan, fawalabahunna, maka menelah oleh segala perpuai-perpuai hak yang terdiri daripada ahli dunia, akan mereka itu akan anak bidadari. Akhir sekali anak bidadari sana dik mati kukuk ngaya tak wani nak jawab. Jadi benar dia. Alasan-alasan hak dia waktu baik sana itu senyap. Nak jawab tak boleh. Oh, nak jawab kan muka dia mutu tak biasa semaya sungguh dah. Apa tu? Kalau dia jawab tak, kami nak semaya kan bukan tempat kami. Tak dah, dia tak jawab dah. Pakai senyap kat tu, tak berhenti kat tu. Tu. Lepas tu dia kata dalam tafsir ni, waktu rifahal halil hurul a'in aksara husnan wa abha jamalan au nisa'id dunya wassahih. Jadi selisih di kalangan ulama, anak bidadari lebih comel ke bini kita hak masuk syurga tu lebih comel masuk dalam syurga. Wassahihu, dan bermula pendapat yang sahih, anna nisa'ad dunya yakun afdala minal huril a'in bisab'ina alfi di'fin. Tu kau yang sahih dia kata bahawasanya segala perpuai-perpuai dunia ni termasuk bini kita, segala perpuai-perpuai dunia hak boleh masuk syurga lah maksudnya. Demo tu tu yakun afdala minal huril a'in yakunna, baca itu adalah sekalian mereka itu terlebih afdal, lebih mulia, lebih-lebih nak katakan abuh gilah daripada anak bidadarinya bisa ba'ina alfi di'fin dengan 70,000 kali ganda. Tu dia. Deh. Jadi nisbah pada dia ni deh. Nisbah pada dia ni. Nisbah pada perempuan hodoh ni syurga tu anak bidadari tu siapa dia aja. Kita kata gitu tak apa. Siapa? Sebab apa? Ia lebih pada demo tu tu bisa ba'ina alfi di'fin dengan 70,000 kali ganda. Lebih dia lagi. Sebab kalau ni sebuah ia dengan anak bidadari, ia agak kata anak bidadari tu siapa ya? Siapa? Nampak weh? Apa tu? Nisbah pada dia tu anak bidadari tu tak ada lah. Kan awak gapo muka sapah ya. Awak nama? Dia ni lebih pada demo tu 70,000 kali ganda. Bukan 7,000, 70,000 kali ganda. Itu dia sebut di dalam. Kita pergi pada kitab ni pula.
Agak ha, kita orang jantan ni bila dengar sebut anak bidadari, anak bidadari ni, ah, kita rasa gilanya dah. Tak kira? Ha, akhirnya esok mama kita kata, baik, tu siapa je tu? Tak kira? Dah eh, tu hebilah tu dia. 70 ribu kali ganda kelebih dia dengan anak bidadari. Kau sepatut lah, ya tu baik, siapa je tu? Ya gitu. Eh? Oh, nak buat bernama sapah. Soalnya gitu nak deh. Tapi kita nak kata sapah sangat tu tak leh juga. Nak buat kata ya terlebih pada nu lagi. Tu hewi kelebih dia nya banding dengan sore anak bidadari tu 70,000 kali ganda. Bukan 7,000 nak. 70,000. 70,000 kali ganda. Ngak nak bidadari tu. Tahu mana apa dia? Oh, ya ya nak kata, dia nak tanya kata, dia nak wis apa situ tu, dia duduk tah dunia ni setara mana? Tu dia. Hok ni ni kita kita kata kalulah kita kita tu jadi bini orang ke deh. Langkah pertamanya kita kena taat pada tok laki. Ha tu lak pertama. Deh. Ayah kedua ke, ha semaya jangan tinggal. Ha tu. Patu kita buat tambah hak lain-lain tu tambah. Eh lebih-lebih lagi kita terkalulah tok laki kita ni orang jauh, orang pedah ke. Ha kita pakai bergantung kemah lalu dah. Deh, kita dua ni jam mati sekali dah. Kalau tok laki tai kita nak so lagi tak apalah. Ha gimik 2 3 tak apa tapi jangan pecah kita sudah. Ha awak supaya Siti Saudah teh. Satu ketika Nabi wayak dia. Nah, anak pecah nak nak bini lain. Oh ya tak apa ya Rasulullah. Tapi nak minta so jangan pecah ambo. Ha tu. Pasal apa? Ia bergantung di tengah mubadah. Hak ia bergantung tu kena tengah mubadah. Kok anu-anu pun tak lucu dah. Ha gitu. Ha kita pergi pada kitab mana dah sana dah. Dan memberi Allah Taala akan suaminya akan seumpama yang demikian itu. Padahal ia suami duduk di atas peratas. Kita baca itulah tu ia tulis dah. Ha di atas katil lah tu. Daripada mak nikam ye merah. Ha mak nikam tu permata yakut ye merah. Kata dia inilah yang diberikan oleh Allah Taala bagi orang ye puasa itu dengan tiap-tiap hari dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu. Lagu itulah balasan dia nya. Sehari daripada bulan Ramadan Allah Taala bagi balasan dia lagu tu. Nah sebab itulah kita ni dah. Kita kena pocok we putus kemah di hati kita, kita we rasa saya kita ni boleh masuk bulan Ramadan ni dah. Hok kok dapat lagi nak dek gedak ni tak tahulah ni. Ha tu. Nak molek sekali kita pergi tu Ramadan ni adalah Ramadan hok akhir dah bagi kita. Ha tu. Kata inilah yang diberi mausuh dia tu nikmatlah. Inilah pemberian nikmat yang diberi oleh Allah Taala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu. Patutnya ning ya kerana. Oh kata dia, iaitu ini pemberian ni. Iaitu ini nikmat ni. Ha. Lain daripada balas
yang diberi baginya dengan amal yang diperbuatnya di dalam tiap-tiap hari. Hak tu suku pula. Ha. Hak sani tu kita kata untuk puasa aja. Untuk puasa. Lepas tu dalam bulan puasa kita ada sedekah. Kita ada semaya sunat, kita ada baca Quran, kita ada berzikir. Ah, hak tu lain pula. Hak tu lain pada hak sani. Mana hak sani itu we have dia puasa. Habuai amalan-amalan lain hak yang kita buat dalam bulan puasa, ah hak tu lain pula. Lain pula. Bukan kata mada orang tu so dalam ada dak. Ha, tu mana kata? Iaitu lain daripada balas yang diberikan baginya bagi orang yang puasa dengan amal. Amal mana ni? Amal hak lain pada puasa yang diperbuatnya nyosoreh di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadan itu. Lain hak tu. Maknanya amal itu wisuku pula pahala pahala ganji pahala kelebihannya. Apa dia hai? Amal yang diperbuat tu apa dia? Daripada kebajikan. Habu yang baca Quran lain. Habu yang semaya sunat tarawih lain. Habu yang berzikir lain. Habu yang sedekah lain. Hak lain pula. Hak tadi? Hak tadi untuk puasa saja. Untuk puasa saja. Untuk lawan nafsu. Dalam kita nak mengatasi lawan nafsu untuk puasa. Hak tu je. Lepas tu amalan-amalan hak sepi tu. Hak tu ya wis hukum pula. Ya wis hukum pula. Itulah doa ya tu. Amalan sunat ya wis hukum dengan amalan fardu. Yalah dah tu. Lain pada hak sana. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa aqamahu imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita singgah situ. Bawa malam Zuhur masuk. Wallahu a'lam. Kita baca surat so yang dia. Surat ni dia panggil sakup dengan puasa juga ni. Dia kata masa Allah kedah jual air batu dan air kuk. Tetapi boleh puasa ia jual pahasa benda yang demikian. Dan apabila puak pemuda-pemuda mari beli masa demikian, ia suka kata ia nak buat buka puasa dengan keluarganya. Soalnya syarat benar kedok jual macam tu. Ia boleh air batu dengan air kuk ni dia pergi campur moga lain so lagi ke dah. Ia takut ia orang berjual ni pun ia takut juga. Takut ia tu berlaku satu kesilapan antara dia dengan Tuhan. Nah, tu. Jadi ia kata, lepas asal kok adalah budak-budak muda tu mari beli air batu dengan air kuk di kedai dia. Lepas tu, mulai kali kita usah tanya apa. Nah, kita usah tanya apa dia. So tanya kata nak beli nak pergi ke mana ni buat air kok air batu ni. So tanya lah. Kerana kita beramal dengan satu hadis, zunnuna bil mu'minina khaira. Hendaklah kamu suka dengan hamba-hamba Allah yang beriman tu akan baik. Kita kena suka baik dia. Nah, tu setengah pada suka baik dia nya lagu mana? Kita suka kata dia mari beli air kok dengan air batu ni, dia nak kelik buat buka puasa mah dia tu.
Ha, tu maksudnya skor baik tu. Jadi kita skor baik lagu tu tu boleh pahala dah. Nah, dia dia kata budak ni ni kok mana mau beli air batu air kok ni. Nah. Tak puasa ni budak ni ni. Ha, tak usah skor lagu tu. Kita skor tu ya puasa. Ya beli tu tujuan nak klik ke kok puasa mah ya. Ha, dia nak tanya kata syarak benar ke tak jual macam tu. Boleh, tak ada apa. Nah, kerana syarak ni walik hak besar sekali dia pakai zahir banyak kali. Nah. Tu dia. Kunna nu'maru annahkuma bizawahiri wallahu yatawalla sarahir. Nabi kata aku ni diperintahkan akan daku supaya aku hukum dengan zahir perkara. Dalam perut benar ialah mana itu ia kena punya percara dengan Tuhan. Aku tengok zahir lagu tu aku kena hukum lagu tu. Ha, tak boleh. Kita tengok dia mari, pas dia mari beli perhiasan tu pula dah. Dia mari beli lepas asar. Ha, boleh tak? Dia buat persiapan untuk nak buat buka puasa. Ha, dia panggil kita skor baik dia. Nah. Ha, sekadar tu sudah. Dia sudah beli, sudah bayar duit klik kak. Ha. Ya klik imoh ya. Tak ada nyawa buka puasa we. Nyagi selalu dah. Ha tu haya dengan Tuhan. Kita dak dah. Tak ada sakok pun kita dah. Nah. Ha, kita jual, ha jualan kita tu sah, tak ada apa. Halal kita makan harga dia. Nah. Gitu. Ha, jadi ya kata syarak benar ke dak jual macam tu, jawabnya tak ada apa lah. Kerana syarak ni ya kira turut zahir. Masalah orang tak cerdik. Ha, ia tulis bahasa dia, dia kata astitik. Ha, tetapi umurnya 30 lebih dah, maka sekadar mana dia kena poso. Ha, poso tu sekadar kemampuan yang ada di dia. Nah, sekadar kemampuan yang ada bagi dia biqadri taqatil bashariyah, dengan kadar kemampuan yang ada pada dia. Kena puasa. Lepas tu puasa, 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 gibo sapa lepas bo sapa gelicir matahari oleh kerana dia kurang sepenuh ke dah. Idrak dia tu kurang sepenuh. Ha, tak apa buka. Nah, syarak tidak tekel siapa membawa pada mudarat haji cok haji jeng itu, ia tak ada pelatuh dari syarak lagu itu. Nah, hanya ia kena puasa. Kena puasa juga, bukan tak kena puasa, kena puasa. Tapi puasa kadar kemampuan yang ada pada dia sekat mana, ha puasa sekat tu. Lepas tu ia buka tu kira lah mana. Ha, tengok. Kalau nampak tak ada harapan nak boleh qada, tunggu nanti qada. Kalau nampak tak, tak ada harapan nak makan qada teruk, qada teruk, qada teruk. Ha ni bayar dia. Nah, syarat ni dia buka luar. Cumanya tak puasa tu jangan. Hanya kena puasa. Di dalam sembahyang seorang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ya mati. Nirrahim. Khayanya nirrahim. Dia baca gitu. Dan berlafaz salam pula. Assalamu. Assalamu alaikum. Ha, dia baca gitu. Assalamu alaikum mati mi. Maka kedua lafaz itu rusak maknanya kedok. Desa kedok semahyangnya. Dan satu lagi, ha, kalau kita ambil khasan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu nampaknya makna dia tu tak ada berupa-upa lagi. Assalamualaikum. Hak tu pun tak ada berupa-upa. Takut kita silap dengar. Dia baca Assalamu. Dia baca gitu.
tapi betumi itu yang raih sikit. Ha, bila raih, kita dengar kata putus. Sebenarnya baca, Assalamualaikum. Dah. Tapi bila dia peraih, mi itu jadi timbul Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia baca gitu. Jadi makna dia tu nampak tak ada berupah apa lagi. Nah, tak apa lagi hak tu. Dia satu lagi dia baca. Ni baca gano ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, dia baca gitu. Usok maknanya kedak, desa semaya kedak. Ha, hak ni napak kurang itu sikit ni. Ya sahabat hak betul mari tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tu hak pengantar asal dia. Maknanya puji-pujian itu bagi Allah, tuwe bagi sekalian Allah. Ha tu alhamdulillah. Tapi kalau kita tambah hamzah seekor lagi, alhamdulillah. Kita tambah hamzah seekor lagi. Takut-takut hamzah hak kita tambah tu kalau gi jadi hamzah istifham. Ha maknanya ada kolain dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, puja-puja semua, segala puji-puji tu bagi Tuhan semua. Tu alhamdulillah. Tapi kalau kita tambah hamzah apa ni? Kita tambah a seekor lagi. Alhamdulillah. Ia panggil hamzah tu, ia panggil hamzah istifham. Tubik maknanya adakah? Jadi itulah. Adakah puji-pujian itu bagi Allah sekalian Allah? Jadi tak cerak lagi, duk tanya. Duk tanya. Ha tu jadi nampak usaklah, usak. Dah. Lepas tu minta maaf lah dia. Orang-orang hak seumpama ni semolek-molek ia tak sah jadi tu imej semaya. Tak sah jadi tu imej semaya. Nah. Semolek-molek tak sah jadi tu imej semaya. Kita tak sah beragah nak jadi tu imej semaya lah. Kita boleh dia malah nak jadi tu imej. Hey, dia mendoa ya kamu salah satu daripada cerita yang sangat menarik. Allah yarham tok guru mak ngu. Ya tak jadi tak ini. Allah yarham tok guru mak ngu. Bapak ulama lah kita tanya tu. Nah, tapi ya tak jadi tak ini. Pasal apa? Ya nak sebut rain tak berapa penuh. Tu dia. Semaya untuk diri dia tak apa. Tapi untuk nak imam ke makmum lain, ia terasa kata, aku nak sebut makhraj rain tak berapa penuh ni, tak apa tak apa, ada orang molek padaku pakai mu nak jadi terimek. Ui jadi gitu, jadi gitu. Apa dah tu? Wallahu a'lam, masa banyak dah. Auzubillah. Waktu tu tak kena ya, tapi tak ada buat, tak ada bersabit dengan semaya. Tak boleh dia kata asolah itu. Asolah tak boleh. Nah. Ya semaya lebih baik semata dah. Jadi kalau dibuat asolah tu takut nak jadi hamzah istifham. Hak naknya as-salatu khairum minan naum. Semaya lebih baik pada tidur. Kita dah syok lagi kan? Dah. Ha, kalau tak, jangan kita kata as-salatu khairum minanna. As-salah. Bukan as-salah. Kalau as-salah jadi muka lain lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal 'alamin.
Allahumma ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'ik wa haqqiqna bi haqa'iki ilmika ya rabbal alamin Allahumma zidna wa la tankus alayna Allahumma zidna wa la tankus alayna Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad rabbi salli alaihi wasallam